Jatuh. Aduh, astagfirullah. Gameboy apa? Coba dah, ya Allah. Oke, ya. Aduh. Udah pakai peci ya kan, pakai sarung malah opening ya, Gameboy, ya Allah ya. Sorry guys ya. Oke lah guys, welcome back with me Raka Olisi, temanis yang selalu mempesona dan bikin kalian pastinya. Dan gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu seperti biasa. Kali ini gue mau reaction lagi video-video yang udah kalian tag ke TikTok gue. Namanya Raka Oli, jangan lupa di follow sekarang juga. Dan buat kamu yang masih stay di channel gue ini, terima kasih banyak ya. Walaupun banyak banget yang bilang konten gue tidak berfaedah, konten gue konten sampah, tidak bisa ya. Walaupun banyak yang bilang juga konten gue cuma bisa mengomentar hidup orang aja, tapi gak apa-apa, terima kasih buat kalian semua yang selalu support gue sampai sekarang ini guys ya. Oke. Dan buat kamu yang mau endorse kursi gaming buat Raka Oli, langsung aja sekarang email sekarang juga, karena kursi gaming gue udah mulai rusak anjay ya. Oke, ya udah nggak usah banyak omong lagi karena gue capek ngomong mulu, ya udah langsung aja kita ke video juga guys. Oke, yang pertama cukur jembal gunting dulu kalau guys, kalian ngetekin apa sih ke gua? Ah, cara mencukur jembaut, ngapain? Coba ditekin gua juga bisa tanpa melihat itu, ya. Rasanya panjang banget. Yeah. Lalu bilas air bersih atau kasih krim. Cukur searah dengan bulu tumbuh. Pastikan cukuran kamu tajam dan bersih. Jangan dicukur berlawanan ya, nanti bisa infeksi dan gatel. Pas tengah-tengah nyukur, cuci juga biar nggak numpuk bulunya. Best of luck to your jembaut. Ah, gua mah nyukur aja anjir, pakai gunting rumput gitu kan, gini tarik terus gini. Nggak perlu liat tutorial anjir, ngapain coba dah. Oke, okay. Apa nih? Kamu kenapa? Sedih, nangis. Duh, manja sekali kamu ya. Manja sekali dia guys. Astagfirullahaladzim. Lagi nangis malah dibuat jedak-jeduk. Coba ada, astagfirullah. Oke, kita bacain captionnya di sini guys. Aku mendapatkan kamu dengan baik-baik. Aku akan melepas kamu dengan baik juga. Semoga hubungan kalian kekal. Anjay bahasanya. So iya, jaga baik-baik dia, jangan sakiti dia. Oh, ceritanya dia lagi putus. Duh. Manja kali dia guys. Oke lah, next. Oke. Jangan mendekat. Jangan, Mas, udah stop. Mas, itu ada cabai, sayuran segala macem, ah. Udahlah Mas, jangan di zoom Mas, beneran cukup muka Masnya aja, jangan sampai ke situ-situ. Coba ada, bukan apa-apa ya, gimana, aduh, takut yang lagi makan kenapa-kenapa. Enggak, bercanda guys ya. Oke, lanjut ya. WS Production Astagfirullah, gue nggak tahu ya guys ya, ini konsep outfitnya gimana, gue nggak tahu anjir ya. Tapi kalau menurut dia oke, udahlah nggak apa-apa lah, serah dia aja lah, yang penting dia bahagia dengan caranya sendiri. Tugas kita hanya untuk menertawakan dan menggibahinya. Oke, apa nih? Mau ngapain dia? Ratu, woi ratu, ya. Yeah. Ratu, iya. Hati-hati aja mbah ya, takut gimana, anjir ya. Takut pulang jadi ibu, ya. Kawal terus bang sampai munculing, woi. Cewek dianggap ratu, cowok tinggal menunggu waktu. Jagain ratunya ya, bah. Buat para cewek jangan sering main sama cowok. Gue sebagai cowok cuma ngingetin tuh. Anjir, yang cowok aja bilang kayak gitu, anjir. Kita tuh ngelarang kamu nggak temenan sama cowok, bukannya gimana-gimana. Cuma ya gue tahu pikiran cowok gimana, anjir ya. Cowok tuh gampang hilap ya. Oke. Bye, baca kah? Apa batu? Bisa lah. Lagi nih mata kapuk, masih sih? אחי, מה שראית? אני, מה אתה רוצה? זה מה שרצית? זה? קיבלת! יואב, לא מתודה רבה. ביי,
Itu kan video ya. Emang gak salah sih tukang cukurnya. Tuh. Tukang cukur yang gak salah ya. Yang dicukur yang salah. Siapa yang nyindir? Nyindir kok di sosmed? Nyindir mah di bahu bang. Sayang, kiss dulu dong. Apaan sih? Eh Markona, Ujang, lu pada ngapa? Coba dah. Ya ampun. Oh dia kiss ya, kayak gini ya, tutupin. Oh mau ditutupin, mau enggak. Kita enggak akan iri. Beneran deh, baru kali ini gue ngeliat orang bucin enggak iri. Beneran deh, aduh ya ampun. Prik. Oh, yang ini ngingetin doang, itu ada nasi gitu loh. Malah dicium, coba ada nih. Kayaknya ragil juga awalnya gini guys, bencana doang. Lama-lama ya gitu, anjir ya, serius. Kamu kenapa lagi, adek? Enggak, dia bentar, dia kan nangis ya, Aduh gimana ya, kok sempet-sempetnya pakai filter gitu loh, sempet-sempetnya di videoin gitu loh, kok bisa coy? Tapi kalau orang normal kayak kita mah ya, lagi nangis terus di videoin gitu, kayaknya bakalan ketawa deh. Misalnya contohnya ini HP nih, terus nangis tuh, biarkan kau pergi. Kayaknya bakalan gitu guys, bukannya malah sedih anjir. Oke lah, kita bacain komentar di sini. Kok gua kalau nangis terus foto atau video gitu malah nggak netes anjir, terus juga nggak jadi nangis, terus gua nggak jadi foto video malah nangis. Apa sih? Lah gue kalau lagi nangis kalau mau foto ataupun ngerekam air mata gue kagak turun anjir. Iya. Ngakak anjir, maaf saya ngakak. Aduh, ya ampun, siapa yang berani nyakitin dia? Siapa? Coba ada berurusan dengan saya sini. Apaan sih? Gua gak kenal anjir, dia siapa? Goblok. Apa lagi? Bang, beli doi gak pake duit. Bang, jadi orang. Please ya, Dek. Kalau mau bikin video kayak gitu, udah sama mukanya aja, jangan close up ke bibir sama giginya aja gitu loh, babangke. Enggak bercanda, tapi gimana ya? Serius sih tadi gue bilang babangke, emang iya beneran apa? Coba dah. Sumpah ya, udah hilangkanlah sound ini dari TikTok ya. Bang beli doi apa? Coba sih, keras banget. Oke. Okay. Oh. Pancing aku, Mas. Oh, dia minta dipancing, guys. Dia minta dipancing. Coba dah, ntar kita pancing bilangnya pelecehan. Coba dah. Kalau ini mah mancingnya bukan pakai pelet ataupun cacing, pakai uang, guys. Baru bisa dipancing orang ini ya. OTW beli akuarium dah gua dah. Oke. Cepet tuh. Cie kencan. Pakai gini lagi petunya. Mas. Latin. Tuh, bisa kelihatan cewek banget anjir, ternyata Yanto. Astagfirullahalazim. Mas. Ragil juga awalnya gitu. Tapi ternyata sekarang beneran. Hati-hati aja. Oke. Apa? Apa sih? Kok gitu? Ih, parah. Gak boleh gitu dong, gak boleh nakal. Itu kasihan temennya. Kalau temennya gak bisa beli baju, kamu mau beliin baju dia apa gimana? Mana kelihatan lagi tank topnya. Coba dah, kamu gak boleh gitu lain kali ya, waterpark man. Oke, apa nih, bentar. Ada chatan guys, namanya Wulan Asisten. Bos, ya. Aku hamil, oke. Jadi aku butuh cuti beberapa hari buat diskusikan hal ini sama pacarku. Tolong approve liveku ya. Oke. Okay. Si bosnya balas nih guys. Hai dongo. Sebelum kau diskusikan sama pacarmu, tolong jelaskan dulu ke istriku ya.
Dia tadi baca pesan awalmu dan sekarang lagi sibuk packing baju buat balik ke rumah orang tuanya. Bisa nggak sih kalau nulis pesan itu nggak sepenggal-sepenggal? Macam abang aja kau. And for the love of God, change your fucking display picture. Jadi istri si bos ini baca aku hamil gitu loh. Makanya dia langsung ngambek. Dasar bulan dongo, bulan dongo. Gue laki ya. Apa sih? Apa sih? Diri. Dia ngapa? Coba dah. Aduh, gue laki mau dicium sama dia. Coba dah. Ayo gaskan bang, di mana bang? Apa sih gobloknya? Kenapa kok bisa gitu dia laki? Kenapa bisa berhijab? Malah cakep lagi, anjir. Itu ciput murah, Mbak Ciput. Kok bisa sih? Aduh, ya ampun. Mana cantik lagi, anjing. Gue takutnya kenal sama cewek di media sosial. Takutnya begini, anjir. Pas dibuka, tau-tau Ujang, Yanto, segala macam cowok di situ. Aduh, ya Allah. Tobat tong, tobat. Oke, Maimunah, lu mau ngapain? Wih, wududuh. Anjay, wih. Wuduh, caper, caper. Caper kan lu, ya. Yeah. Nih, abang ini aja sampai melongo. Ih, anjir nih cewek caper banget sama gua. Hah, liatin deh. Tuh. Apa kali ya elah begitu depan cowok itu ngapain sih? Ntar dia apa-apain bilangnya pelecehan ya kan, dia mancing-mancing gitu-gitu, joget gitu-gitu, ya Allah. Mas X. Ini gue buka APK lope-lope apa buka TikTok sih? Anjir, kenapa kayak gini? Astagfirullahaladzim. Gak bucin ya, gak bucin. Gak iri, gue beneran liat yang bucin-bucin kayak gini gak iri. Beneran deh. Apa, coba. Masih aja gitu, prik gitu. Apakah gue lupa update TikTok apa gimana? Kenapa masih aja gak ada yang seperti itu? Huh? Waduh, gawat. Dia sedang melakukan ritual pesugihan. Liatin. Wah. Sumpah ini kalau jatuh gue seneng banget, anjir gue ketawa banget gitu. Dia ngapa coba ada kayak gitu? Uchiha, lu ngapa sih Uchiha? Ah? Adek kelas dulu. Oke. Okay. Adek kelas sekarang. Oh iya, bener banget ya. Adek kelas zaman dulu tuh apa ya, sopan-sopan, terus apa ya, ya gitulah, misika gitu ya, ayoka gitu ya. Sekarang mah gak ada sopan santun nih, anjir, lewat-lewat aja gitu ya, ontang-ontang kaki, apa, coba dah. Aduh ya, sekarang tuh yang suka ngelabrak tuh malah adek kelasnya, anjim, bener-bener lah ya. Oke. Okay. Apa? Bisa-bisanya dia anjir seperti itu di hadapan para Jonas-Jonas yang lagi nonton ini ya. Aduh. Tuh. Waduh. Kita tunggu aja linknya. Oh, tidak ya. Nih pasti yang masih virtual-virtualan pakai bilang segala nih ya. Aduh gak apa-apa lah virtual, yang penting tidak hamil duluan. Ya. Hah, udah next lah. Ini kenapa muncul lagi sih? Ini udah lama banget anjir. Liatin guys. Walaupun pacarku munyung kayak kenal pot. Walaupun pacar kebonjong kayak kenal pot racing, aku gak peduli, yang penting kenyotan bibir. Bala bibir jadi I love you kenyotan bibirnya melebihi apa tadi, anjir. Ada yang mau nyobain? Oh, amat deket tuh.
dihukum make mukena gara-gara berisik terus. Oh laki, itu laki ya? Oh laki. Gue kira cewek. Ujang, lu ngapain? Oh, sama tiket tuh. Gue kira tuh cewek yang gym, ternyata cowok. 8,6. Astagfirullah. Gue takutnya apa ya? Dia keterusan aja pakai mukena terus nyaman gitu loh. Jadi kayak ragil gitu kan. Ya udah jangan sampai ya, jangan. Gue bilangnya juga apa, kayaknya gue salah buka TikTok deh ya. Ini bukan TikTok nih anjir, nih apa PKLOPLOP ya gak sih anjir. Ih lebay banget anjir alay. Astagfirullahaladzim, pantes banyak banget cewek-cewek yang masih jomblo gitu ya, masih ngenes gitu ya. Ternyata cowok-cowoknya seperti ini, coba dia gak malu sama yang depan apa yang masih gini, coba dia gak malu apa gimana sih, kok bisa sih dia apa lentur gitu ya, coba-coba ya. Kita tiru ya, coba ya. Gak bisa anjir, ih apa. Coba dari tobat. Oke, mau ngapain bang? Astagfirullahaladzim, na'uzubillahi min zalik, na'uzubillahi min syaitonir rajim. Dia ngapain? Gue kira awalnya dia mau cool gitu ya, cool, cowok cool gitu. Ternyata dia astagfirullah, itu pusernya kelihatan, auranya kelihatan, ngapain? Tuh, dia mau berak apa gimana sih ah? Aduh, ya Allah capek gue, sumpah capek sama TikTok ini lama-lama makin prik. Tapi gak apa-apa lah, semakin break semakin bagus, semakin banyak view-nya ya, oke? Pokoknya jangan lupa di subscribe dulu channel gue, bantu gue untuk mencapai 1 juta subscriber. Dan sorry banget kalau misalnya video gue menurut kalian semua cringe, gak lucu ataupun sampah, oke? Ya, karena gue cuma niatnya buat menghibur, kalian semua aja. Kalau gak suka ya udah gak apa-apa, gak usah tonton ya. Ya udah, sampai jumpa di next video. Rasa hati ini tanpanya memikirkan dia, selalu tentang dia yang memberikan idenya cinta untuk ku miliki, menggenggam indahnya dunia. Waktu menghentikan semua.